saya ingin kembali melakukan review atas sikap dan pandangan Partai Demokrat pada rapat paripurna DPR RI tanggal 24 Oktober 2017 yang lalu berkaitan dengan pengambilan keputusan Dewan terhadap Perpu Ormas. Sikap Partai Demokrat amatlah tegas dan jelas. Demokrat setuju jika Perpu dilakukan revisi. Demokrat menolak jika tidak dilakukan revisi terhadap kandungan Perpu Ormas tersebut. Mengapa Perpu Ormas yang sekarang menjadi undang-undang Ormas perlu direvisi? Partai Demokrat berpendapat kalau langsung diberlakukan sebagaimana sebagai undang-undang dan kemudian sama sekali tidak dilakukan revisi, perbaikan dan penyempurnaan, maka paradigma dan substansi undang-undang tersebut ada yang tidak tepat, tidak adil, dan tidak sesuai dengan jiwa konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, meskipun sebagian dari substansi Perpu tersebut tepat dan memang diperlukan.